Welcome back to my channel. Okay guys, di sini gue bakal ngerol ngincir pemain legend guys. Kalau misalkan gue dapet pemain black ball lainnya, di sini gue bakal rilis. Ya percuma juga guys gue ngerol ngincir pemain legend, tapi dapetnya pemain black ball yang bakal berubah jadi pemain carry over di PES 2020 nanti guys. Di sini gue ngerol, gue pengen dapet black ball pemain-pemain legend. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe guys. Dan yang udah subscribe, makasih banyak guys. Oke guys, lanjut ke videonya. Gue bakal ngerol ngabisin GP. Dan roll pertama gue dapet, ya gold ball guys. Gue auto release di sini. Ya buat apa juga gue ngumpulin pemain-pemain kalau bukan buat pemain legend guys. Kalau bukan pemain legend gak bakal gue roll guys. Sayang-sayang kan GP 824. Gue ngincer pemain black ball biasa, percuma juga guys. Oke guys, kita bakal ngerol lagi. Gua bakal ngabisin GP di sini. Dapat Maradona atau tidak? Ya, gua nggak tahu. Tergantung Konami baik atau enggaknya guys. Semoga aja dapat guys. Oke, gua bakal ngerol lagi. Dan rollan gua di sini nggak pakai trik-trik guys. Kalau menurut gue sih trik-trik itu yang gak sama bedanya. Dan di sini gue dapat black ball. Kita lihat siapa guys. Oke, gue dapat Cavani, pemain yang gue udah punya. Dan di sini gue auto release. Seandainya gue ngeroll langsung dapat Maradona, beh, gila. Bakal bahagia banget mungkin. Gua auto rilis. Gua bakal ngerol lagi dan semoga dapet Maradona. Sebelumnya sih gua udah punya beberapa pemain legend di sini. Ya mungkin kalau misalkan gua dapet dia lagi, gua bakal auto rilis juga guys. Kenapa? Karena gua males banget yang namanya ngumpulin para pemain yang gua udah punya. Ya mungkin kalau misalkan gue dapet black ball yang gue belum punya, gue bakal simpen juga guys. Dan di sini gue dapet Douglas Costa. Ya gue belum punya pemain dia. Dan di sini gue nggak rilis guys. Sayang-sayang juga kalau gue rilis guys. Gue bakal ngerol lagi. Semoga dapet Maradona. Ya kalau nggak dapat Maradona Batistuta juga gak apa-apa sih. Semoga aja dapat guys. Oke, gue bakal ngetap di sini. Kenapa gue selalu ngetap di black ball guys? Ya karena gue ngetap di black ball biar gue dapat black ball guys. Biar gue dapat black ball legend. Gue jarang banget kalau ngerol gue ngetap di silver ball atau di gold ball. Gue selalu ngetap di black ball. Ya semoga gue ngerol di sini gak sia-sia guys. Ya setidaknya walaupun gak dapet Maradona, dapet Batistuta gitu atau siapa gitu, pemain-pemain legend yang gue belum punya, gue dapet. Oke, gue dapet siapa? Ya sayang banget guys, gue dapet pemain legend gold ball. Valerio, gue rilis. Oke, ya lumayan sih guys, dapet pemain legend di sini. Wih, intersepsinya lumayan guys. Gue simpen
lumayan kan buat di PES 2020 nanti. Gue bakal ngeroll lagi, dapat siapa ya kira-kira, Maradona atau ya siapa ya, Batistuta gitu. Lumayan guys buat di PES 2020. Di sini gue ngeroll ngerela-relain guys demi Maradona, gila. Anjrit Fidel, gue udah punya auto release. Gue males banget nyimpen pemain yang gue udah punya guys. Oke, kita auto release. Ya walaupun gue dapet Soreana, dia bagus guys. Gue release tetap. Gue pengen dapet Maradona karena di sini stok pemain gue 470 guys. Anjrit, dapet silver ball guys. Sedih banget, sumpah. Di sini GP gue tinggal 684, ya masih jauh guys. Semoga dapat guys. Guys dapat guys, semoga guys, doain guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Ya karena gue di sini baru bikin channel YouTube, semoga kalian bisa support gue di sini. Dan buat kalian yang udah support, terima kasih. Dapat Sanchez guys, auto release guys. Hernandez auto release, lanjut guys. Oke guys, lanjut guys, semoga dapet guys. Ya doain aja guys, semoga gue dapet pemain Black Ball Legend. Oke, mana pemain Black Ball-nya? Kita roll di sini. Blitz. Oke, Blitz guys. Anjir, gue punya guys. Auto release. Tulis ke auto release. Moreira. Gue di sini kalau misalkan gue dapet pemain Black Ball yang gue udah punya, di sini gue auto release. Gue males banget buat trade ngumpulin pemain atau apalah sejenisnya itu. Ya karena stok pemain gue udah banyak banget guys. Gue kalau misalkan ngumpulin itu para pemain gue, bakal pemain yang gue belum punya gue bakal apa sih, nggak kepake juga. Jadi gue di sini auto release tanpa trainer. Oke, guys, gue bakal coba lagi sebelum gue bisa dapetin ya setidaknya Batistuta atau Maradona gitu. Sedih juga guys kalau misalkan gak dapet. Lu ngumpulin GP segini banyaknya buat dapetin pemain yang lu pengen, tapi lu gak dapet pemain. Anjrit, auto release guys. Gue di sini banyak banget gue punya pemain silver ball. Pemain-pemain silver ball, khususnya pemain-pemain yang mempunyai speed di atas rata-rata. Karena setiap gue bermain itu gue selalu menggunakan Black Ball. Bahkan buat squad mulung gue itu gue pakai White Ball buat main di champion. Oke, gue coba lagi guys, semoga aja dapet. Dan bismillahirrohmanirrohim, gue bakal ngetap di sini. Black Ball. Siapa? Anjay, Janetti guys. Gua udah punya
gua udah punya Janetti guys, di sini gua auto rilis. Auto rilis guys. Auto rilis, bayangin Janetti gua udah punya, gua rilis. Gua kenapa? Karena gua males banget ngumpulin pemain yang gua udah punya. Ya, sayang banget guys, gua dapet Janetti, kenapa enggak Maradona? Di sini gua enggak menggunakan trik apa-apa ya. Di sini gua menggunakan ya semaunya gua aja, gua ngetep di mana. Ya karena gua yang ngerol. Karena buat apa juga trik-trik. Oke, dapat trik guys. Semoga aja gua dapet pemain legend guys. Pemain legend atau bukan? Pemain legend atau bukan? Ya Allah, gua di sini dapat 2 black ball guys. Tapi sayangnya gua udah punya itu guys. Sayang banget guys, tetap auto rilis. Gua auto rilis guys. Gua udah dapat berapa black ball anjir? Belum dapat juga. Gila. Konami, please dong Konami, baik hati sama gua. Gua pengen banget Maradona, gua belum punya. Semoga dapat guys. Semoga dapat, semoga dapat, semoga dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anjay. Gua rilis guys, resolution. Gua rilis, gua udah punya. Simon dia punya speed yang di atas rata-rata pemain silver guys. Gua udah punya dan gua rilis. Semoga dapat Maradona. Semoga dapat guys, doain guys. Doain guys. Gua dapat siapa guys? Gua dapat siapa? Semoga Maradona, biar gua enggak sia-sia ngerol. Dapat anjay. Anjay. Gua rilis. Tetap gua rilis. Gua di sini cuma pengen legend, pemain legend. Ya, mungkin buat episode kali ini enggak dapat Maradona, guys. Sedih yang sangat menyedihkan. Oke, kita lanjut. Semoga dapat. Tidak guys, nyesek hati ini. Musso kayaknya bagus dia. Waktu pas gue pernah ngelawan main di OMC, lawan pun menggunakan keeper Musso. Gila, intersepsi. Bukan intersepsi. Yaudah, untuk video kali ini sampai di sini guys. Jangan lupa subscribe.